Kalau kalian ingin memiliki Nyan atau Hellcat versi 2 roda, angkut aja motor dari keluarga Mbak Emma ini cuy, yaitu Emma Dreammaker. Sama seperti Mbak Emma Sunny Day, Emma Dreammaker ini juga bertipe support. Gua nggak tahu gimana cara dapetinnya, karena gua cek di Gacha Tiket Biru tuh nggak ada motornya cuy. Cuman ada si Emma Sunny Day. Buat kalian yang tahu cara dapetinnya, komen aja di bawah ya. Ya udah, langsung aja kita masuk ke perkenalan sama si Mbak Emma yang satu ini. Untuk ultinya, Mbak Emma ini akan memurnikan atau purify teman setim yang non-support dalam jarak 200 meter dan juga memberi mereka 31% poin ulti. Saat memasuki mode mimpi yang berlangsung hingga 10 detik, itu akan memberikan beberapa benefit, diantaranya top speed meningkat 25 km/h, autopilot mendapatkan 500 poin nos per detik, dan juga memulihkan 5 poin dura per detik. Untuk skill value-nya, jarak support 200 meter karena motor gua masih level 8 ya. Kalau level 9, 300 meter. Kalau level 10, 1000 meter. Sisanya udah gua jelasin di stat ultinya tadi. Untuk pasifnya, Mbak Emma ini setiap 12 kali nos yang digunakan oleh semua teman setim akan memberikan 5000 poin nos untuk si Mbak Emma ini. Kalau saran gua ya, pakai nos tabung 3 aja cuy, biar cepet ya. Sedangkan recunya sendiri tidak bisa di-stack 2 kali, tapi hanya membutuhkan 75% untuk ulti. Dan ini adalah demonstrasi ultinya. Oke, langsung saja kita masuk ke practice, karena gua nggak punya motor ini ya. Jadi kita ke practice saja. Enjoy the video. Sisu惭愧。
Xuchen. Shall团冲. Nice. 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 我大好了. Shall团冲. 稳住, 能赢. 一骑绝尘。 需要团冲。 稳住, 能赢。
失误。 对不住，失误了。 So ya, seperti itulah gameplay dari motor Mbak Emma Dreammaker. Gimana menurut kalian, apakah Mbak Emma ini jauh lebih enak ketimbang Nyan atau Hellcat? Kalau gua pribadi ya tentu saja gua pilih Mbak Emma karena lebih enak gitu. Cuman yang gua maksud di sini tuh dari statnya ya, statnya tuh Mbak Emma ini lumayan enak sih. Dan gua lebih suka Mbak Emma karena harga upgrade-nya lebih murah gitu loh ketimbang Nyan atau Hellcat yang upgrade-nya kuning ya, upgrade-nya mahal. Mending si Mbak Emma ini jadi alternatifnya jika nggak ada duit. Maksudnya nggak ada blueprint buat upgrade gitu, cuy. Nah, kalau menurut gua lebih suka si Mbak Emma ini karena lebih enak ketimbang dua mobil kompetitornya ya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar. Oke, makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Goodbye, dadah.